Halo teman-teman, kali ini kita bermain game Dragon Ball yang baru aja rilis di Play Store. Untuk nama gamenya Universe Warrior ya teman-teman. Size gamenya berapa nih? 986 MB. Jadi kalau teman-teman mau download, silakan ya, kita taruh linknya di deskripsi. Oke, kita masuk di server yang paling baru. Server 5 ya teman-teman, ada server Yamcha. Pada main di server berapa nih? Nanti coba tulis di kolom komentar. Ini kayaknya server 5 udah ketinggalan 1 hari ya. Oke, langsung aja kita masuk dan nanti kita bakalan claim gift code ya, terutama yang newbie. Wow, baru pertama main kita langsung diberikan VIP 7 teman-teman. Nice banget ya, satu kali klik dan juga ini cuma-cuma. F2P banget ya untuk gamenya. Untuk gameplaynya kita bakalan lihat. Ini dia turn-based teman-teman atau game idle gitu. Kayak mirip game apa namanya, Pirate Arena dan lain-lain semacam itu sih sebenarnya. Oke, kita kencangin dulu. Tapi bedanya ini Dragon Ball ya, kalau yang itu kan game sebelah, anime sebelah. Oh, ini kayak ultinya Sisang sih ya, mirip banget suaranya. Ya nggak sih teman-teman, kalau misalnya tahu ya, ini mirip dan juga untuk notif-notifnya suaranya mirip banget teman-teman, cuma beda aja di animenya ya. VIP 7 kita dapat gold banyak. Lalu ini pakai kipas palem ya, Goku pakai pedang gitu. Kita lihat dapat apa di sini. Mail, oh tak kira dapat apaan. Oke, kita masuk ke city dan loginya teman-teman. Wow, langsung dapat Vegeta teman-teman. Vegeta, lalu ada si siapa, Majin Bu yang kurus ya, bukan yang gendut. Lalu ada Android 17 dan juga Jiren dan Vegeta Super Saiya 4. Kalau yang ini Vegetanya udah langsung GG teman-teman, SS GSS Super Saiyan apa ya? Ya pokoknya itulah, kita agak lupa, nanti coba tulis di kolom komentar. Kita kebanyakan main game anime yang sebelah sih soalnya. Jadi lupa, anime yang ini lupa. Oke, VIP-nya kita bisa klaim dan kita beli sampai dengan VIP 7 teman-teman dengan harga 0 diamond. Nice banget nih. VIP 7 dan juga ada gift code-nya ya. Gift code-nya pasti GG. Semoga naik VIP-nya lagi teman-teman gift code-nya. Coba kita klaim dulu ya teman-teman. Karena notif kayak gini tuh bikin kita pengen klik sih. Good, kita langsung aja masuk ke pojok kiri atas. Di sini ada mana ya? Bukan ini guys. Sistem. Bukan sistem. Bentar. Soalnya kita lama nggak ini ya. Oh, bukan di situ teman-teman. Bukan di situ ya. Kita lihat di bagian gift code ini. Di sini ternyata ada menu sendiri, bukan di avatar. Langsung aja untuk newbie ada Universe War Uni WA252. Ini untuk newbie teman-teman. Apakah bisa gift code already used loh? Already used? Berarti udah nggak bisa ya? Atau gimana nih? Perasaan kita belum gunain loh. Uni share atau memang nggak bisa teman-teman? Nah kan, wow, 60.000 diamond teman-teman, mantap banget nih, 60.000 diamond. Coba kita Uni WA252, perasaan belum pakai loh. Uni WA252, kok gini ya? Udah deh, anggap aja kita udah pakai gift code-nya. Soalnya tulisannya use, sudah digunakan atau mungkin terbatas doang ya. Uni Ang BR. Semoga bisa. Oke, good. 30.000 diamond, teman-teman. Lalu UWM
RSHI. Berapa? Wow, 20.000 diamond. Lalu, wah, ini tipe listrik sama tanah. Light and dark. Oh, salah teman-teman. Light dan juga dark. Mantap nih. Lalu Uwilin. Wllin. Kelirin. Dapat lagi 20.000 dan juga Yamcha yang terakhir. Jadi totalnya ada 6 gift code sih, teman-teman. Yamcha. Nice. Total diamond 151.000. Gila tuh. Kita masuk ke backpacknya dan kita ke shard. Dapatnya ini jelas GG banget. Dia biru ya teman-teman. Fraksi apa ya? Yang GG sih jelas fraksi ini nih. Ini nih. Semoga dapat. Semoga dapat yang GG teman-teman. Aduh, dapat Jiren. Lumayan. Yang like dapat dupe Jiren. Dan ini bagus gak? Bagus gak ya? Siapa sih namanya? Ini kok agak lupa kita. Goku, Black Goku kah? Oh, nice. Dapat bagus teman-teman. Combine. Dapatnya dupe. Dupe itu penting banget ya. Penting. Dupe sama jupe itu penting. Soalnya bisa kita build. Aduh, apaan ini? Bisa kita build bintangnya. Coba kita ke warrior. Dapat Black Goku 3 teman-teman. Nice, sama Jiren. Ini hoki jiwa sih. Hoki banget. Kita coba ke library. Karena yang susah itu adalah dark sama like, teman-teman. Ini yang susah. Coba kita like. Di sini ada Goku SSG, Goku SSG SS. Ini kayaknya lebih GG ya Goku SSG. Tapi Black Goku juga GG gaming sih. Goku SS, keren nih. Limited. Oh. Ya ini juga kita dapat limited, teman-teman. Yang penting dapat dupenya lah ya. Kita ini semangat main sih kalau gini. Soalnya dapat Jiren, Jiren bagus loh. Jiren dia fighter. Loh, tadi mana Jirennya kita? Jiren fighter sama Black Goku, dia termasuknya apa ini? Support atau apa nih tandai gini? Ini like. Oh, bukan. Bener ya? Ini kan dia tipenya fighter yang pukulan, sedangkan yang ini apaan, teman-teman? Oke, pokoknya kita dapat fusion Black Goku. Yang penting dapat itu 3. Ini udah bagus banget sih. Black Goku itu bagus serius. Terus di sini kita dapat Jiren. Nah, dah, langsung aja kita gas. Nggak usah banyak cincong, kita langsung upgrade. Upgrade dan juga kita quick level, teman-teman. Wow. Kita lihat skill-skillnya. Soalnya kita masih bingung untuk karakter yang paling GG itu apa. Katanya pokoknya like sama dark itu bagus semua, teman-teman. Jelas ya, kalau di game manapun biasanya like sama dark ini jadi andalan. Karakternya susah didapetin. Oke, kita lihat untuk skillnya. Normal attack ada peluang 40% untuk menyebabkan cures. Cures ini unit carrying the stat will take caster attack 30% damage setelah 2 round. This effect can be stuck. Oke, terus kita lihat. Ini damage-nya AOE dan juga ada detonate cures damage, teman-teman. Kayaknya dia bakalan kehilangan damage dari attack-nya si ini ya. Kayaknya bagus sih. Oke, ini juga caster juga, cures juga, teman-teman. Black Goku gini ya. Coba kita Jiren, kayaknya Jiren juga GG, teman-teman. Tapi kita dapat, wah, dapat dupenya Vegeta S1, terus Jiren sih yang jelas. Jiren ini bagus. Ketika terserang loh, ini tank kah? Oh enggak, 60% chance untuk counter attack dengan normal attack, teman-teman. Dia bisa counter ya. Ketika terserang, ketika menyerang. Kalau ini ketika terserang. Ini ketika menyerang, ini ada 40% peluang untuk menyerang lagi dengan dealing 80% damage, teman-teman. Wow. Dia combo nih. Attack increase dan juga critical damage tambah 10.
Terus 10% ya maksudnya tadi. Ini bisa mengabaikan target defense. Wah, ini bagus nih teman-teman. Ada shock. Ini kayak si Oyachi kayaknya ya. Dia bisa mengabaikan defense dan juga bisa ada efek shocknya. Ini bagus nih Jiren nih, terkuat nih. Mantap nih, kita dapat Jiren. Jiren, Jiren, Jiren. Oke, kita gas advance terus. Oke, kita coba dulu ya, nanti lawan ini teman-teman. Lawannya lawan apa namanya? PVA. Kita langsung aja. Terus dapat yang GG lagi apaan? Yang penting dapat Fusion Black Goku. Tapi kayaknya server 5 ini kayaknya udah ketinggalan berapa hari, teman-teman. Coba nanti tulis di kolom komentar yang tahu aja, teman-teman. Gila, langsung mantep banget formasinya gini. Ini langsung GG Gaming sih formasinya. Yang penting nyari dupenya. Kita lihat. Wow. Apakah teman-teman ini di awal langsung dapat ini kan ya? Black Goku itu di awal. Terus startnya pada dapat Black Goku juga nggak teman-teman? Coba tulis di kolom komentar. Soalnya di awal kita udah langsung dapat Black Goku. Wah, keren kan? Black Goku-nya keren, keren, keren. Oke, kita coba di sini, jangan sampai kelewat. Yang penting daily-nya, teman-teman. PvP-nya juga belum ya ini. Kita ngetesnya itu satu aja, Black Goku. Nggak usah sama yang lainnya. Kita gacha ya. 10 kali coba dapat apa? Wow, dapat Kibito Kai. Wow, dapat Son Goku Super Saiyan 3. Dapat yang tank. Ini nyari yang like di mana nih? Nah, ini nih. Ini kalau mau nyari like sama dark di sini, teman-teman. Ini yang susah ya, Black Goku juga termasuk limited, lalu ini banyak yang GG loh, si Kaulifa juga bagus banget loh teman-teman. Nah, SSGSS ini Goku Ultra Instinct mana teman-teman? Udah ada nggak? Udah ada belum? Belum ya? Jiren Ultra Limit, oh ini Jirennya bagus nih yang ini. Jiren Ultra Limit teman-teman. Kalau dapat itu GG Gaming. Kita gas. Oke. Dapat berapa sih tiket? Oh, gas terus nih, teman-teman. Semoga dapat bagus. Please kasih kita yang char limit. Lumayan dapat Jiren Super Saiyan Goku. Aduh, mana sih? Dapatnya ini terus, teman-teman. Zamasu. Ini yang SR. SR itu ampas. Buat tumbal doang ya SR. Gila nggak dapat apa-apa. Nggak dapat SSR satu pun. Ini poinnya kita sisa berapa nih? Gacha sampai puas kah? Bentar. Tiketnya kita berapa, guys? Oh, ini, yang ini ya. Oke, sisa 47. 46. Tapi kita nggak dapat apapun. Apakah kita reroll kayak gini, teman-teman? Perlu nggak reroll? Kita udah dapat Jiren. Nah, itu tadi shardnya doang ya. Oh, dapat SSR tadi. Dapat SSR 1. Please lah, kasih kita cari yang GG. Mana nih? Susah banget ya di sini ya, gila. Oke, cuma dapat SR. Kuningnya SR doang. Buset, cuma satu doang teman-teman dapat SSR-nya. Ini sih gila ya. Gila sih serius, dapatnya cuma gitu doang. Oke, terus kita lihat di sini
like, kita pilih like atau dark, teman-teman. Yang like atau dark. Kayaknya kita coba like ya di sini ya. Semoga dapat bagus. Wow, dapat Jiren lagi. Mayan punya Jiren 3. Bagus Jiren. Dan 1000. Gacanya puas banget, serius. Tiketnya ada 1000, teman-teman. Tuh, tiketnya ada 1000. Boom, dapat Vegeta. Vegetarian. Oke, mungkin gitu aja video kali ini, teman-teman. Thank you yang sudah nonton. Akhir kata untuk menghemat kota, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur nuwun.